kecil atau di kampung kami tersebut ada apa gitu ya. Silakan langsung saja, nanti selalu sambung di sini akan buka line telepon buat semua. Jadi okay. Khusus buat Kilo Lover, setelah satu lalu berikut ini ya, kita akan kembali di dalamnya Out to Date di Kilo Lover FM. Berarti di situ kan juga? Yang C. Nah, berita berikutnya akan disampaikan oleh rekan kita Main B. Dewan Mahasiswa Demawi Sunan Gunung dari Bandung hari ini mengadakan acara pekalian jam 8 di auditorium. Salah satu agenda acaranya adalah amandemen pertemuan organisasi kemahasiswaan PLK. Demang ada yang apa sih? Kayak acara yang diantaranya itu agenda buat alumni PLK. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku bangun ya di Kilo Lover, jadi kurangnya nggak berubah aja sama Taufik Batak atau ya, betul, ya. Nah. Karena pas kita liburan ke sana ada desa pasir juga di sana. Kalau misalnya desa pasir di sana main apa nih kita? Ya di sana tuh gimana ya kayak pemandangan gitu. Terus kita pun di sana tidak perlu repot-repot bawa makanan seperti itu karena di sana udah ada semuanya. Oh iya kan bisa tuh di Kilo Lover di sana ya. Jadi langsung ada makanan lagi. Gitu. Ada pangan kalau gitu. Wah banyak sekali. Dan banyak kodok ada juga. Oh, makanya kalau misalnya yang apa orang-orang kota itu belum tahu Cilegon itu daerah wisatanya paling oke. Paling oke. Pokoknya rugi orang yang nggak pernah datang ke Cilegon. Sip. Kalau gitu ya pokoknya. Jadi yang tensi ya tanam di pagi ini ya tanamnya aku deh. Oh, itu deh setiap hari ya dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Tapi ini Cilegon Rover kayaknya waktu juga udah belum habis. Maaf. Kita berwarna. Sapaan, selamat Aura. Program acara Aura dalam berita, Aura gaya hidup, Aura kesehatan, Aura penuh musik. Aura kasih. Baik, udah. Berita. Yang mana?
datang dari SMA Negeri 14 Bandung yang mengadakan kesenian bertajuk Song Fountainer Festival yang digelar di Gor Fitra jalan buku depan. Desa Singer. Kayaknya kalau di aura. Yeah.